Halo, jumpa lagi dengan perkalian pecahan kali ini. Ibaratkan pecahannya adalah A per B kali C per D. Nah, cukup kalikan saja kedua pembilang, yaitu A kali C per penyebutnya juga B kali D. Bagaimana contohnya? Yaitu 1, 2 per 3 dikali 1, 1 per 4. Di dalam perumpamaan di atas, perkaliannya dalam bentuk pecahan biasa. Oleh karena itu, kedua pecahan campuran ini kita ubah ke dalam pecahan biasa. Seperti biasa, 3 kali 1, berapa? 3 ya, kita taruh 3 di sini. 3 tambah 2, 5 per 3 dikali. 4 kali 1, 4. 4. Ya. Taruh 4-nya di sini. 4 tambah 1 5. 5 per 4. Sama dengan. Kita lihat. Pembilangnya 5. Kebetulan sama-sama ya, pembilangnya 5. 5 kali 5 25. 3 kali 4 12. Ternyata pembilang lebih besar daripada penyebut. Jadi bisa dibagi ya. 25 dibagi 12. 12 kali 1, 12. 12 kali 2, 24. Jadi 2 ya. 2 kali 12, 24. Dikurangin 1. Jadi hasilnya adalah 2, 1 per 12. Nah, itu tadi bentuk manualnya. Bagaimana kalau kita ubah ke dalam gambar? Nah, 1, 2 per 3 berarti bilangan bulatnya 1 ya. Kita bikin dulu yang kotak satunya. 1, 2 per 3 berarti ada lagi nih. 2 per 3 kita bikin lagi satu kotak yang sama ya. Tetapi kita pecah jadi 3. Dan yang diarsir 2. Jadi 1, 2 per 3. Nah, dikali 1, 1 per 4. Kita perhatikan di sini, ini sudah ada 1 ya. Ini sudah ada 1 kotak. Yaitu secara, kita umpamakan secara, sekarang untuk yang untuk perkalian lawannya ini secara horizontal udah ada satu kotak, tinggal 1/4-nya. Kita bikin lagi satu kotak yang sama ya, namun kita pecah menjadi 4. 1 2 3 4. Nah, kita arsir satunya. Oke, jadi ini 1/4 ya. Hanya saja di sini bentukan dianya ya menjadi seperti gambar sebelumnya, yaitu kita buat seperti ini dan teruskan dianya. Karena arsiran yang sebelumnya yaitu atas ini hanya 2 saja ya. Kita arsir sampai dengan ke bawah sama. Ya, kita penuhkan yang dipakai. Jadi, ini adalah arsir yang tebal ini ya. Irisan antara arsir atas dengan arsir menyamping ini adalah 1, 2, 2 per ada berapa kotak kecilnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2/12. Kita perhatikan. Kalau kita simak di sini, ini seperti mencari luas ya, dalam pakai buku kotak-kotak. Manfaatkan buku kotak-kotak. Nah, apakah luas dengan gambar seperti ini dan dibandingkan dengan luas manual hasilnya sama? Kita lihat. 1 tambah ya. Di sini 2/3.
ditambah 1/4 tambah 2/12. Kita lihat di sini. Kita tulis 1 tambah. Ini jadikan penyebutnya adalah 12 ya. Paling besar 12. 12 bisa dibagi 3 dan 12 bisa dibagi 4. Jadi penyebutnya adalah 12. 3 kali berapa supaya 12? Kali 4. Maka ini juga kali 4. Sini 8. 4 kali berapa supaya 12? 4 kali 3. Ini kali 3. Ini tambah 3 tambah 2. Sama dengan. Karena di sini penyebutnya 12, maka 1 itu adalah 12/12. Ya, tambah. Ini 8 tambah 3, 11. 11 tambah 2, 13. 13/12. Baik, 12 tambah 13 adalah 25/12. 25/12, kita kembali ke situ. Ya, ke jawaban dalam bentuk pecahan biasa. Ternyata sama, yaitu 21/12. Nah, jadi baik secara manual maupun secara gambar sama hasilnya ya. Nah, sekarang contoh kedua adalah 21/3 dikali 3/4. Nah, bagaimana caranya? Kalian bisa coba sendiri di rumah. Sampai jumpa.